Memang kita seronoklah jumpa orang muda yang buat bisnes ni. Teruskan perjuangan ni, insyaAllah. Oh, boleh. Terima kasih. Bangun sendiri, akan ku genggam biarpun. Kita punya apa ni? Frame doa kita. Dia letak kat rezeki mudah-mudahan. Okey. Dekat kedai kan? Baik. Okay, mohon selamat eh. Okey, jawab rezeki. Insya-Allah. Baik. Amin. Letak ni untuk untuk tim abang eh. Okey. Jawab rezeki eh. Dapat. Lagi dua. Lepas tu ni ada frame doa untuk kedai. Oh, terima kasih. Ha, ni apa ni? Doa sikit kepada kami. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Insya-Allah. Berjaya kawas ni insya-Allah. Ya, orang muda punya penjagaan. So ada apa? Ada 8 2 4 bagi kawan-kawan eh. Taklah ganggu. Kita tengah ada bisnes ni ya. Allah, tak ada apa. Lepas tu saya nak bagi frame doa untuk kedai. Mudah-mudahan murah rezeki. Setakat ni macam mana? Bisnes ni okey. Alhamdulillah lah. Ya. Alhamdulillah. Ni dah berapa lama buat ni? Bulan 1 tahun ni. Oh ya. Bulan 1 tahun ni. Okey ya. Alhamdulillah lah kita. Kita tutup tu kurang sikit kan. Ya, tak apa. Ni ada sikit doa. Okey, boleh. Frame doa kita. Dia murah rezeki. Memang kita seronok lah ni orang muda yang buat bisnes ni. Teruskan perjuangan ni, insyaAllah. Oh, boleh. Terima kasih banyak. Ni untuk kawan kita. Sekali lagi. Alright. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Baik, baik. Baik, amin. Memburuk impian ku renang lautan galau rasa, biarpun tersadai di hujung dunia akan ku rempuhi segala. Assalamualaikum, jumpa lagi bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad boleh, Mak Noh boleh. Oh, biasa orang panggil Mak Noh. Mak Noh. Okey, okey. Masih nak eh? InsyaAllah. Baik, Ustaz. Terima kasih. Maaf ganggu eh. Terima kasih. Tak boleh. Selamat. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Baik, sama. Okey, okay, Wan. Baik. Salam. Ku mula dengan langkah ini menuju sinaran yang abadi. Pada petang ni kita mengedarkan burger jabit daripada orang budi kita, saudara kita, sahabat kita, saudara Sofi dan terima kasih pada tim burger jabit yang telah memberikan semangat doa ramai insyaAllah. Dan Allah murahkan rezeki beliau, keluarga beliau insyaAllah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.